azamullah dan kepada akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ada satu penyakit yang berbahaya yang menimpa talabatul ilm yang wajib dihindari dan wajib dijauhkan. Yang penyakit ini merupakan sifat daripada iblis. Yang penyakit ini merupakan sifat orang Yahudi, yaitu penyakit hasad, penyakit dengki. Ini penyakit yang berbahaya, yang wajib kita hindari. Setiap muslim dengan muslim lainnya harus menjauhkan sifat ini. Yang Nabi bersabda, wala tahasadu, kata Nabi, jangan kalian saling mendengki. Dengki artinya mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain. Dengki, iri, itu mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain. Dan ini terjadi antara kaum muslimin, antara pedagang dengan pedagang, antara saudara dengan saudara, antara tetangga dengan tetangga, antara pedagang dengan pedagang, antara pengusaha dengan pengusaha, antara dokter dengan dokter. Yang paling parah yaitu terjadi pada talabatul